Deddy Corbuzier disorot publik usai mengundang pasangan gay asal Sumatera Utara, Rachel Maharlika dan Frederick asal Jerman. Pasangannya yang tinggal di Jerman itu diundang Deddy menjadi bintang tamunya yang tayang pada hari Sabtu, 7 Mei 2022. Deddy Corbuzier dan Rachel membahas seputar kehidupan dan hasrat seksual seorang gay. "Selama ini gua masih suka cewek. Pertanyaannya adalah, bisa gak lu jadiin gue gay?" kata Deddy Corbuzier dikutip dari suara.com. Mendengar pernyataan tersebut, Ragi menilai bisa menyulap Deddy Corbuzier menjadi gay untuk urusan seksual sesaat. "Kalau hanya untuk kepuasan, mungkin Mas kepingin mencoba sesuatu yang baru. Aku pikir aku bisa bikin Mas berfantasi ke arah situ. Ya, urusan ranjang gay," respon Ragil. Video yang telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali itu jadi sorotan warganet. Bahkan, di Twitter obrolan tentang gay tersebut sampai trending topic. Tak sedikit warganet yang justru kecewa dengan Deddy Corbuzier karena dianggap telah memberikan ruang ekspresi untuk pasangan LGBT. Seperti diketahui, di Indonesia kelompok LGBT masih dikecam keras lantaran tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Orang sepintar Deddy Corbuzier dengan kuetes khasnya bisa-bisanya ngundang Ragil yang seorang LGBT yang dimana sangat amat ditentang di negara ini. "Oke, Ragil gak salah, dia akan cuma diundang, yang salah ya yang ngundang," ucap akun lainnya. "Dulu gue sangat respek sama Om Corbuzier yang ngundang anak-anak hebat dengan bakat-bakat yang bikin gue sendiri iri. Sekarang semakin terima gaji dah. Makan omongan sendiri yang katanya enggak ngundang orang-orang alay. Entahlah kenapa," tulis akun lainnya. "Kadang heran lihat orang-orang yang kerja sampai melakukan segalanya demi mendapatkan uang dengan mengorbankan norma-norma yang ada di negeri ini. LGBT itu dilarang, ini malah diundang podcast," imbuh netizen lainnya. "Konten YouTube semakin berbahaya dan tidak ramah anak. Seorang Corbuzier mengangkat LGBT itu sungguh meresahkan," ungkap netizen lainnya.